Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Luna Maya dan Deddy Corbuzier saling blokir akun medsos. Musuhan hebat. Zaman sekarang, tidak saling follow di akun medsos nyaris dipastikan bukan teman dekat atau bahkan diam-diam musuhan. Sayangnya, realita inilah terjadi pada Luna Maya dan Deddy Corbuzier. Ceria dan senyum sumringah selalu diusung keduanya saat bersua. Namun hati orang siapa yang tahu? Yang jelas, Luna dan Deddy ternyata tidak saling follow di akun Instagram pribadi mereka. Lebih mengejutkan lagi, keduanya ternyata saling blokir. Nah, Luna Maya, gak nyangka, ya Allah, pantes sama ini gue blok IG dia. Sorry ya, gue juga blok IG lo. Kita tuh blok-blokan. Iya, sampai sekarang gak follow-followan, dia curhat sama gue. Tidak saling follow, sebenarnya masih sah-sah saja. Mungkin memang tidak merasa saling jadi close friend. Tapi kalau statusnya memblokir, jelas ada sesuatu. Jadi pertama, gue diblok sama bapak. Bukan nama gue lah. Mantan lo. Mantan yang mana? Tapi tekan lo. Dengan gue gak tahu tiba-tiba diblok. Mantan nggak mungkin nggak tahu. Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Jangan bohong. Rupanya pasca kejadian blokir memblokir akun Instagram itu, kesumat pun timbul terus tumbuh subur. Hubungan keduanya memburuk, diam-diam bermusuhan. Luna bahkan tak mengundang Deddy Corbuzier saat ia berulang tahun ke-37 tahun, kala itu dihelat di Bali. Sekaligus berbarengan dengan syukuran usaha penginapan serta resto milik ibunda Luna. Semua teman Luna diundang dan semuanya pada hadir. Luna akui rasa kesal dan sewotnya pada Deddy saat diminta hadir di podcastnya 3 tahun silam. Lu gak ngundang kok. Faktanya lu gak ngundang. Gak usah pakai tahun depan datang, undang gak datang. Lu gak ngundang, udah gitu aja. Iya memang gak ngundang, udah ya, gitu. Iya sorry mas. Iya, udah kita memang pertemanannya bisnis. Udah gitu aja jujur. Kita pertemanannya fana. Fana. Di dunia maya. Ada kerjaan aja. Bareng. Iya, udah segitu. Enggak deep ya. Enggak terlalu deep juga. Bukan yang perbaiki hubungan, Deddy malah sengaja membuat pukulan balik buat Luna. Dia sengaja tak mengundang Luna Maya di momen pernikahannya dengan Sabrina Khairunnisa 2 tahun silam. Luna di puncak kesal, tapi sekaligus penasaran. Sampai-sampai tak sampai 2 bulan pasca Deddy dan Sabrina menikah, Luna menggelar pesta khusus serta meminta Deddy datang di acaranya beserta Sabrina. Di momen inilah, Luna langsung mengkonfrontir Deddy soal tidak diundangnya ia di acara pernikahannya. Memang sengaja kamu undang, kalau dia mah memang sengaja kamu. Aku sengaja ya, sengaja. Kalau bulan madu belum balik modal kemarin juga. Ditinggal nikah torik, Fuji dilamar selebgram Malaysia. Sejak ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya Torik Halilintar, Fuji Anti Utami alias Fuji hingga kini masih betah sendiri. Namun kesendirian Fuji sepertinya tidak akan lama lagi. Pasalnya, Aisyar Khalid, selebgram asal Malaysia, secara terang-terangan mengajak Fuji ke jenjang serius. Di sela-sela pertandingan tinjunya bersama sang kakak Fadli Faisal. Dengan berani di hadapan banyak orang, Aisyar langsung meminta restu ayah Fuji agar dapat melamar Fuji. Bagayung yang bersambut, tak disangka Haji Faisal justru merespon dengan memberikan Aisyar lampu hijau atas permintaan tersebut. Asarkan Aisyar memberi uang 100 juta. Dua juta. Kalau mau lamar Fuji cukup, Pak. Mana cukup sombongnya nih, Bapak?
Alright, satu, dua. Kaget juga, ya kaget dan terperangah saya. Kok saya dikasih duit, duit apa? Sehingga saya nggak bisa berkata apa-apa, mau keluarin kata apa ya, saya nggak ngerti. Semuanya apa memang harus dipikirkan matang-matang, artinya harus kita pikirkan untuk menanggapi sesuatu hal itu. Takut jadi bumerang di belakang hari. Sontak, momen ini disambut hangat oleh warganet. Banyak yang memuji keberanian Aisyar karena melamar Fuji di hadapan banyak orang. Tak sedikit yang mendoakan agar keduanya berjodoh. Sekarang aku gak ada cewek, yeah. Kan? Jadi buat satu hari nanti kalau anda kata aku berkahwin mungkin dengan orang Indonesia ke, aku tuh tengah cari nih, mungkin Fuji bisa, Fuji. Kamu mau sama Fuji? Hah? Kamu mau sama Fuji? Tak, mau kenalan aja lah. Oh, mau kenalan aja. Ya, bisa gak? Ya coba tanya Fuji, single gak? Fuji single gak? Karena sekarang nih, nanti kalau kita udah ada rumah, gak bisa kita bayar-bayar luar, abang sendiri aja yang buat dalam-dalam semua. Nanti mungkin Fuji cakap pula kan, ini orang ini apa semua. Enggak lah, canda aja ya. Enggak, kita gak tahu kan siapa jodoh kita, macam mana kita ke depan kita gak tahu. Contoh, saya kahwin dengan Fuji, contoh. Contoh ya, kalau netizen restu bisalah. Dua tahun bungkam, Alshad Ahmad akhirnya akui pernah menikah dengan Nisa Ashifa. Setelah sekian lama bungkam, Alshad Ahmad akhirnya mengklarifikasi terkait rumor pernikahannya bersama Nisa Ashifa. Iya, seperti yang diketahui akhir 2022 silam, Alshad dituding telah memiliki seorang anak dari Nisa. Pernikahan ini terungkap melalui informasi dari pengadilan. Hanya saja, mereka sudah bercerai. Sepupu Raffi Ahmad itu pun dihujani nyinyiran netizen. Lantaran dianggap meninggalkan anak dan istri demi mendapatkan Tiara Andini. Namun belakangan, Alshad dan Tiara kedapatan jalan bersama kembali. Keduanya sama-sama berlibur di negeri Sakura belum lama ini. Seolah kisah asmaranya tak mau lagi diusik dan terus dikait-kaitkan dengan masa lalunya, melalui unggahan story miliknya, Alshad pun akhirnya mengakui jika dirinya dan Nisa telah berpisah atas kesepakatan bersama. Terkait keputusan untuk secara resmi berpisah dengan saudari N, bukan merupakan keputusan saya sepihak, melainkan kesepakatan bersama yang konsekuensinya juga sudah sama-sama dipikirkan dengan matang oleh masing-masing pihak. Meskipun tak membahas seputar keberadaan anak, Alshad menyinggung jika dirinya akan bertanggung jawab atas kewajiban materi. Serba salah. Terus misalkan gue nge-story salah ngomong dikit, ya orang langsung protes. Pernah kayak gitu mikir, cuman ya ngapain juga ya, gue berarti bego dong. Gue udah tahu ini benar, maksudnya cara gue ini gak salah. Risih juga karena dia menggiring opini ke orang-orang. Namun sayangnya, unggahan ini justru tuai pro dan kontra. Banyak yang menuding jika Alshad tak mau melepaskan Tiara. Pasalnya, YouTuber yang dikenal penyayang binatang itu pernah mengungkap jika dirinya sangat menyukai Tiara. Karena selain cinta, Tiara juga memiliki banyak kemiripan dengannya. Gua ya udah aja. Karena kalau misalkan diklarifikasi, diladenin, kalau gua nggak salah, mungkin rame bang. Cuma kalau misalkan gue salah, minta maaf juga bikin rame kan, yaudah diem aja. Banyak lah bang, maksudnya orang pasti lihat Tiara ya cantik, ya pinter, jago nyanyi, terus juga dia suka banget sama binatang, ngerasa klop, wah. Mungkin perasaan-perasaan seperti itu tuh aku pendam sendiri. Aku orangnya seperti itu, kayak aku nggak mau nunjukin kesedihan aku ke orang lain, karena aku nggak mau ngecewain semua yang mendukung aku dalam hal apapun.